الحمد لله الذي أكرم المؤمنين بما فيهم من الخيرات وأثابهم على الصالحات جزيل المتوابيات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى انشقاق السماوات أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shahru Ramadhan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sahida minkumus shah falyasum. Sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa pekan mendatang kita akan bertemu dengan tamu agung, tamu yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Suatu bulan yang sangat mulia, yang penuh dengan rahmat, barokah, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang selalu menyapa kita setiap tahun, akan tetapi seringkali kita tidak menyambutnya dengan semestinya. Itulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Barangkali sebagian kita akan mengatakan, ah, Ramadan masih lama, tidak perlu menyiapkan apa-apa, nanti saja kalau sudah dekat. Memang benar, Ramadan tidak akan menjelang pekan depan. Akan tetapi, jika kita memahami dan menghayati keutamaan bulan Ramadan, pasti saat ini kita sudah menyiapkan diri untuk bertemu dengannya. Sebagaimana juga jika kita menantikan suatu peristiwa besar dalam hidup kita, atau kita akan bertemu dengan orang yang terkasih, kita pasti akan menyiapkan diri jauh-jauh hari. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, inna ghadan linadzirihi qaribun. Sesungguhnya esok hari bagi yang menantikannya adalah sangat dekat. Itulah yang dilakukan oleh para ulama salaf. Mereka mengikat kehidupan mereka dengan bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi hal penting dalam kehidupan mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'alla bin Al-Fadl, kanu yada'unallah sittata ashur ayul lagunhum Ramadan thumma yada'unahu sittata ashur ayataqabbalahu minhum. Dahulu para ulama salaf berdoa selama 6 bulan agar umur mereka disampaikan hingga bulan Ramadan, dan kemudian berdoa selama 6 bulan agar amalan mereka
pada bulan Ramadan diterima. Sidang Jumat rahimakumullah, sungguh dipanjangkannya umur kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar. Karena itu berarti kita berkesempatan untuk mendapatkan anugerah Allah, rahmatnya, berkah dan ampunan dari Allah yang sangat agung. Dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada dua orang dari kabilah Bali yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam bersama. Salah satu di antara mereka lebih bersungguh-sungguh daripada yang lain. Maka orang yang lebih bersungguh-sungguh tersebut berangkat berjihad dan syahid dalam peperangan. Setahun kemudian, temannya yang satu lagi juga meninggal. Kemudian Talhah bin Ubaidillah berkata, "Aku bermimpi berada di pintu surga. Di sana aku melihat dua orang sahabat tersebut. Kemudian keluar seseorang dari surga. Ia kemudian mengizinkan kepada yang meninggal belakangan untuk masuk surga. Setelah itu orang tersebut keluar dari surga lagi. Kemudian dia mengizinkan kepada yang mati syahid untuk mati surga. Setelah itu keduanya mendatangiku dan berkata, 'Pulanglah engkau, saatnya belum tiba bagimu.' Pada pagi harinya, Talhah menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Mereka merasa heran dengan mimpinya tersebut. Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya, 'Apakah yang membuat kalian heran?' Sahabat menjawab, 'Wahai Rasulullah, salah satu di antara mereka lebih bersungguh-sungguh dan ia syahid di jalan Allah. Akan tetapi, mengapa temannya yang masuk surga lebih dahulu?' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Bukankah temannya itu hidup satu tahun sesudahnya?' Sahabat menjawab, 'Benar.' Rasulullah bertanya lagi, 'Bukankah ia sampai bulan Ramadan dan ia berpuasa?' Sahabat menjawab, 'Benar.' Rasulullah bertanya lagi, 'Dan dia juga melaksanakan sholat ini dan sholat itu?' Sahabat menjawab, 'Benar.' Rasulullah kemudian bersabda, 'Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard.' Maka perbedaan antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi." Hadis Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Ahmad Syekh Al-Albani. Sidang Jumat rahimakumullah, itulah gambaran pahala yang besar yang didapatkan oleh orang yang dipanjangkan umurnya hingga bertemu Ramadan. Dan kemudian ia dimaksimalkan ibadahnya di dalamnya. Maka adakah karunia yang lebih agung, yang lebih besar dari hal ini? Jika pahala orang yang mati syahid saja bisa dikalahkan oleh pahala orang yang beribadah pada bulan Ramadan, akankah kita masih akan meremehkannya? Bagi seorang mukmin, tentu hal ini tidak patut dilakukan. Ramadan adalah anugerah yang sangat agung. Maka selayaknya kita menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya
untuk bertemu dengan bulan agung ini. Tumbuhkan perasaan gembira bertemu dengan Ramadan. Jika kita selalu bergembira dengan segala nikmat duniawi, maka seharusnya kita juga bergembira dengan Ramadan yang agung. Karena ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi di akhirat kelak. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kul bifadlillahi birahmatin fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah, wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kegembiraan itu hendaknya dimanfaatkan dan dimanifestasikan dalam bentuk persiapan yang maksimal. Siapkan fisik kita dengan baik, jaga kesehatan, dan istirahatlah yang cukup. Kurangi porsi makan kita agar lebih terbiasa berada dalam kondisi lapar. Akan lebih sempurna jika kita memperbanyak puasa sebelum datangnya Ramadan. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan Sya'ban. Mental kita juga perlu disiapkan. Kondisi hati dan jiwa kita. Perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Segera bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Agar kita memasuki Ramadan dengan jiwa yang bersih dan hati yang penuh cahaya dari Allah. Dengan demikian, kita berharap akan diberikan kekuatan dan taufik yang maksimal untuk bisa beribadah pada bulan Ramadan. Interaksi dengan Al-Quran juga perlu diperbaiki kembali. Jika selama ini kita jarang membaca Al-Quran, mulailah untuk merutinkan tilawah Al-Quran. Jadikan sebagai wirid dan agenda harian. Latih lisan dan anggota badan kita untuk bersemangat melantunkan ayat-ayat Allah dan mentadaburi maknanya. Qiyamul Lail juga harus kembali kita aktifkan. Karena selama bulan Ramadan, kita akan melaksanakan salat tarawih dan salat tahajud. Maka tubuh kita harus dibiasakan untuk rukuk dan sujud, juga berdiri yang lama untuk membaca ayat dan melantunkan doa. Dan yang terakhir, mari terus berdoa kepada Allah agar umur kita dipanjangkan hingga bulan Ramadan. Terdapat sebuah riwayat mengenai doa berharap untuk disampaikan hingga bulan Ramadan. Walaupun hadis ini lemah, akan tetapi ulama sepakat kita boleh meminta dan berdoa kepada Allah selama berupa kebaikan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami hingga bulan Ramadan. Demikian khutbah singkat, semoga semakin menguatkan hati dan jiwa kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan persiapan maksimal. Dan semoga Allah menyampaikan umur kita hingga bulan Ramadan.
dan memberikan taufik untuk memaksimalkan ibadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.